Sambadi, hari ini yang Maha Kuasa akan masak ikan untuk kita semua. Sambadi. Sambadi, kalau diajak ngomong jangan kayak dajjal. Jawab, bilang iya, terima kasih yang Maha Kuasa, kayak gitu kalau jadi anak. Dajjal tuh kalau main nyanyi terus. Jangan kayak dajjal katanya. Iya itu. Nah, kayak gitu bagus. Mengeonglah kau banyak ya. Selamat pagi, Pak Indra. Pak Indra, ayo, katanya Bapak mau membagikan resep rahasia Bapak yang sangat amat gampang kepada netizen yang budiman. Ya Allah. Cuci bersih ikan, buang semua dosa-dosa dan kedajalan di dalam dirinya. Hanyutkan semua bersama air. Selamat pagi, Pak Indra. Saya mau bertanya, itu ikan apa, Pak? Ah, dia lupa. Ikan laut. Bapak ngeselin ya, Pak ya? Kalau orang tuh kepajak, Pak, aku mau. Aku tadi beli masih sebut namanya. Om segini, Om. Sebut, ya. Sebut Pak Indra, sebut. But. Pak Indra masih ikan laut sih, Pak Indra. Pakai piring yang kerapu. Ya, kerapu. Aduh. Sedap, cakep. Kemudian ikan dibelah sesuai dengan mangkok yang kalian punya. 4 bawang putih diiris halus dengan perasaan dan penuh cinta kasih. Ikan masuk ke dalam. Ini bawang putih hanya hias saja. Hias saja. Hiasan, Beb. Pakai dulu kecap ikan. Kecap ikan nih. Pakainya kira-kira, harus pakai sendok. Nggak boleh banyak, hanya segitu. How you? Ini sesendok. Sesendok. Lalu di atasnya. Ya. Yeah. Ini bawang putih yang asli punya harus taruh begini. Udah. Wah, cincang. Dia itu beku es dia. Satu sendok lah. Taruh di atasnya supaya dia bisa nyerap rasanya. Nih, pakai sengboy. Jangan yang merah ya. Yang putih. Ya, yang putih. Dikupas. Yang merah pakai itu, pakai sepuan, 8. Kata orang itu 8 itu bagus. Kuat. Suka-suka bapak dia ya. Banyak, jangan sirup di atasnya ya. Sampingnya air sedikit aja. Tuh. Kenapa pakai air? Entah uapnya nggak bisa, dia banyak. Jadi dia ikannya nggak bisa kerendam. Ya kan, kalau kerendam itu enak. Ditutup. Supaya dia masuknya dari air ini aja. Air tetes uapnya aja. Ditutup. Udah gitu. 40 menit. Sudah selesai dimakan itu kam-kam itu. Rasanya apa itu? Ini? Kam-kam itu namanya apa sih? Apa namanya? Pakai kamco ya pasti kam-kam. Kam-kam. Pakai sengboy. Sengboy masak ikan harus pakai sengboy. Kalau nggak sengboy rasanya tidak enak. Sudah selesai. Ya namanya angciu. Ini pakainya bukan masak pakai. Setelah dia mau angkat baru disiram. Habis disiram tutup sebentar lagi makan. Wah, ilah, makjang kali. Enaknya ini yang bikinan rumah punya ya. Jangan beli sembarangan beli. Ini satu botol mahal sih tidak 100.000. Wah, wangi itu. Angciu. Setelah berapa menit ini? 30 menit lah ya. Gila, wangi banget. Wangi kan? Iya. Nih,
Udah matang begitu. Ampun. Pakai ini. Angciu. 2 sendok. Gila. Nah, lu cium deh. Tapi ke ikannya enggak asin. Pokoknya pakai nasi. Waduh, mantap. Wih, sedap. Waduh, kam-kam. Kam-kam namanya iya, apa sih? Jadi kata Dedi kalau mau makan harus diangetin dulu. Ini apaan ini? Fish. Ikan. Fish from the ocean. Ile. Berarti apaan sih orang salah pakainya? Ikan kan harus itu makannya pakai pisau. Rusuh ya. Ngapot, Bro. Bro, bro, bro. Halo, Bro. Opening dulu, gengs. Kalian pernah gak sih ke pasar ikan? Mabok sih. Ambil minyaknya. Tinggal buka. Kalau mau ke pasar ikan, wajib banget harus bawa medicated oil. Kalau gak amsyong. Mabora, you know? Ma to the box. You know what? Like, when you getting old, you will have kind of friend. Itu yang gak banyak. Kayak small circle aja, mostly ya. Tapi ada juga sih orang yang kayak temennya segudang, seabrek. Most of the people. Tapi kebanyakan orang tuh mereka kayak punya a very small circle. Yang kayak itu-itu aja orangnya. Pokoknya kalau misalnya kalian tuh growing old, nanti tuh kalian tuh pasti punya kayak satu best buddy yang, gak satu sih, yang mungkin beberapa best buddy tapi yang kayak, that's my friend. Yang gengs, ini kayak almost 1 year aku gak makan ini, kayak taste exactly same. Ada sedikit asemnya, ada sedikit manisnya. Terus yang paling penting nih kayak basah-basah bawahnya itu, oh my god, kayak bumbu bawahnya itu. Ini lembut banget. Ada wangi sengboynya. Oh, ada sedikit wangi Chinese herbs-nya. Asin. Asam. Sedikit manis dari sengboynya. Wow. This reminds me of my grandma. My dad. This is amazing. Ini ada telur ikannya, Bu. Telur ikan. Telur ikan. Kalau misalnya kalian yang udah lama nonton Denny Mei Mei, kalian tuh pasti tahu kalau Mei itu big fans of telur ikan. Nyam. Mantap. Itu benar-benar home cook yang ya resepnya, ya rasanya resepnya cuma ada di rumah-rumah. Feel so close. Aku barusan makan yang ada part si Dedi naro sengboynya atau kiamboynya. Asyam. Ini tuh kayak, ya Allah. Oh my god. Oh. Friend. I have a friend yang kayak melebih-lebihi pacar. Mulutnya this is like my priority. Jadi
kayak chat bisa dari pagi sampai malam. Tau gak sih, orang tuh kalau chat sama orang ya dari pagi sampai malam, terus ada aja topiknya, dan itu tuh kayak bertahun-tahun kayak gitu. It's more than a boyfriend. Bahkan orang yang lagi PDKT aja kayak bisa kehabisan topik, right? Me and her gak pernah kehabisan topik. Ada yang diomongin, segala gossip, you know gossip? Hot gossip! Kalian tuh percaya sama reinkarnasi gak? Do you believe it? I don't know, I just feel this is my soulmate. Soulmate itu tuh kayak gak berarti harus pacar ya. And I am so lucky karena punya temen yang klik banget. Dia tuh suka marahin aku ya, tapi aku gak pernah sakit hati. I mean like, karena dia lebih tua dari aku, jadi dia tuh sometimes kayak punya part, punya role as a mother. Dia juga bisa jadi my sister, kadang jadi badut. Pasti kalian punya deh yang kayak gitu. And you are so so lucky to have that kind of friend. And I'm so lucky. Aku udah dua orang yang kayak gitu ya. Mau chat dari pagi sampai subuh lagi, dari pagi-pagi, dari malam ke malam. Itu gak mungkin kehabisan topik, kayak ada aja diomongin. Dan gak misalnya kayak Sabtu minggu kan kayak family time kan, dia sama anak-anaknya segala macam gitu kan. Begitu Senin, kayak semua chat dipakai, mau Instagram, mau WhatsApp, dia lagi. Kayak ada aja, kayak banyak topiknya tuh, kayak banyak banget, kayak semua mau diomongin, semua mau dikasih tahu, tau gak? Aku ada Nia, aku ada Dokter Nina, ada Cinina, si Bropo. Itu dua orang yang kayak oh my god. Beside that, I have a friend yang jarang ngomong, tapi kayak ngerti gak? Tapi kita tahu kita tuh best friend banget, kayak boom! Rahma Kaulina. Kayak hubungannya deep, hubungannya tuh kayak dalam banget. Tapi gak usah setiap hari ngobrol, but you know, aku selalu ada buat kamu dan kamu selalu ada buat aku. Every single time you need me, I am there. I need you, you are there for me. Itu kayak seru banget sih. Kalau Mei tuh gak punya banyak temen ya, yang kayak ngumpul rame-rame, segeng, arisan. I don't have that kind of friendship. Karena kan aku kan orangnya suka banget tenang. Karena kan aku menjalin hubungan yang romantis. Gak bercanda, tapi I don't know why aku kayak kurang klik, kurang klop sama situasi yang kayak gitu. Nah, tipikal orang tuh yang bisa ngumpul segeng, segengnya isinya se-RT, se-kompi. Aku tau banget siapa. Adek aku, si SK sama si Denny. Oh my god, mereka tuh bisa banget loh, yang kayak main, temennya datang ke rumah, tapi yang kayak oh my god, sekampung, se-RT, se-RW. Kalau misalnya aku kayak gitu, aku bingung ya. Aku bakal bingung banget. Mau ngomong sama yang mana dulu nih? Mau ngobrol apa, kayak? Aku tuh orangnya gak ini banget, gak apa, gak multi-talent. Gak multi-talent ya. Aku gak bisa nih, kayak kalau cewek-cewek kan bisa sambil nyetir, sambil telepon, sambil pakai alis. Aku gak bisa. Makanya aku tuh selalu di... Makanya si Ciputra, sahabat aku yang cowok, dia tuh tau banget kalau aku udah megang handphone, dia gak bakal ngajak aku ngomong. Karena aku kayak, apa tadi? Aku dengar ada suara, tapi aku kayak inti perkataan itu aku gak tahu apa. Gitu. Masakan hari ini spesial. Aku bertemanin gitu lama ya sama Nia, sama Nina. Aku ngerasa kayak disayang banget loh sama mereka loh. Disayang,
banget. Tapi bener loh kata Alkitab, kayak ada teman yang jauh lebih baik dari saudara, dan ada saudara yang bahkan lebih jahat dari musuh gitu ya. Habis itu aku belum setiap program Tuhan Yesus ya, jangan sampai ketemu kayak gitu. Tapi aku bener-bener ngerasain berkat Tuhan tuh yang namanya teman feels lebih-lebih dari saudara. Dan pasangan mereka ya, pasangan mereka juga, si Ben tuh sayangnya minta ampun ya sama Mei ya, baik banget Ben itu ya. Terus gitu si suaminya Cina, Dokter Harry juga baiknya luar biasa sama Mei. Jadi bukan cuma Cininanya aja yang sayang, Mei suaminya juga. Jadi kan kalau misalnya Eke ke rumah dia gak bakal diusir ya. Tau gak sih, ada tuh tipikal orang-orang yang dimana rese-rese banget. Jadi tiap kali orang itu datang kayak lakinya, kapan pulangnya sih? Pulang kayak gak nyaman gitu, ada temen yang kayak gitu loh, kayak yang lakinya gak suka. Tapi aku enggak, aku untung banget. Aku tuh kalau sama Ben ya, aku sih kayaknya lebih deket sama Ben ya. Maksudnya yang kayak, karena umurnya kan sama, kalau sama Dokter Harry kan aku beda 10 tahun cuy. Jadi gue mau ngomong apa lu, kayak mau ceng-cengin dia juga gak enak kali. Maksudnya kayak malu, aku juga malu kalau sama si Ben kan umurnya mirip kan, jadi woi kayak gitu loh, ngerti gak sih cuy? Habis dua ya? Beda-beda. Satu ada nih. Dua. Emang ada dua? Itu banyak, masih banyak. Ya? Masih ada satu, dibuka ya? Iya, buka aja. Ntar beli lagi, gak usah kayak orang susah, say. Iya. Tapi biasa kalau yang lebih kayak rusuh-rusuh, yang lebih gaduh-gaduh cowok gak sih? Koko aku juga kayak gitu, koko aku tuh ya, William ya. Beuh, temennya sekampung. Iya kan? William, ih kalau ngumpul, barbekyuan, apa? Bisik. Temen sekampung mah gua. Bisik banget tau. Anak laki-laki tuh kalau ngumpul barbecue lah, apalah, tek kucing lah, jenjing congcong lah. Ya kan? Iyalah. Anak cowok. Tergantung ya. Kan cowok jarang kali kayak gitu. Enggak juga. Cewek. Enggak tahu ya kalau misalnya di rumah aku ya, kayak my dad tuh kalau ngumpul, astaga, sekampung temennya. Se-RW, se-RT. Tergantung kalau cewek kan kadang-kadang gitu. Apa? Rame. Itu cowok kali lebih rame, tapi cewek sih ada sih yang kayak ibu-ibu arisan gitu kan. Mm. Saya maksud Cici tuh kayak, kalau Cici tuh yang lebih kayak ke personalnya tau gak sih? Atau ya, kalau aku tipikal orang yang lebih nyaman kayak small circle, tapi kayak dia bener-bener sayang sama aku daripada kayak rame-rame, kagak jelas cuy. Tapi ya maksudnya serame-ramenya ya, aku yakin misalnya 10 orang gitu ya satu geng, pasti yang deket itu mencar-mencar kayak, lu tuh gak mungkin deket sama semuanya cong, lu tuh pasti kayak ada yang pasti ada gengnya. Berarti bawa pergi nih sudah. Thank you for your food, I love you dad ya. Jadi yang ahak cong, netizen tuh kagak ada ahak deh gua. Kenapa? Enak gue nih kangkung ya, bagi hari hijau yaudah hari hijau kan taruhnya tuh begini, jangan Gimana sih? Ditanyanya kau tuh siapa? Dia bilang saudara kan gila kali orang tuh. Saudara pada dijodoh-jodohin. Hmm, goblok kan? Aduh, tuh kan gak berani. Umurin bangku cong, iya kan emang gue rempong hidupnya. Gila lu ya. Nanti itu tuh gak boleh ngeliat cewek sama cowok satu frame. Nah, biar adek kakak gue sama Denny aja dijodohin, tolol kan? Anak kembar dijodohin. Pacar ya. Kalau sama Kodennya dijodohin enggak? Nanya doang. Ya, di luar kita saudara. Itu udah pasti enggak boleh. Yang kedua, lu laki sama laki, cong. Lu ini kadang gila-gilanya ya Doni ya, ngarang-ngarang hidupnya ya Doni ya. Gitu memang. Enggak, aku tuh demennya eksperimen. Eksperimen apa sih Doni? Kok bisa sama jenis? Enggak, demennya tuh yang tapi kan kalo Denny kan gak mau ngomong. Ya aku padahal udah panggil, hey bro, gitu dia. Ya Denny parah loh, Denny gila banget loh. Dia mah disapa juga super cool ya. Iya. Bukan super cool sih, ngeselin. Tergantung, aku sih bilang yang gak ngeselin. Enggak, gak suka? Bisa aja. Gak suka sama Denny? Ya kan ntar kalau suka, ntar sama jenis katanya. Saudara boleh dong, suka sayang. Sama sayang. Gak sayang sama Denny? Sayang. Kok sayangnya gitu sih? Gak dimakan. Harus ikhlas dong. Sayang lah sama Denny. Sayang. Denny mau gitu loh sama saudara juga.
Kalau sama sepupu dari mama lebih parah lagi tuh, Don. Kenapa? Nggak ngomong sama sekali, adik gue. Gila ya. Tapi kadang-kadang dia ngomong sih. Kayak gimana? So, kalau misalnya gue mau lewat, ya silakan gitu. Ngomong kan tapi. Lu kayak lu merasa berharga banget ya, Denny coba ngomongnya silakan tuh kayak, wow! Adik gue tuh nggak ngomong punya orang ya, dia tuh kayak kesempatan gagu. Parah, parah banget. Mungkin itu yang membuat cewek-cewek tertarik. Cool, keren. Ya lu mau laki lu gagu. Gua kan gak mau punya laki lah, gua maunya punya istri. Denny kan? Ini jago masak loh. Aku kan bisa masak sendiri. Ya juga ya, kamu perhatian. Ini ngapain sih gue ngejodohin sama adek gue, gila. Gue juga sama-sama gila ya sama netizen. Gak ada otak. Boleh deh, netizen. Jangan ngarang-ngarang hidupnya. Ya. Ntar nih meme taruh bapakku di satu frame. Ntar kau sangkanya bapakku gadun. Kan? Mereka tuh ada aja. Kayak cetek banget gitu otaknya, tahu cetek. Segitunya aja. Segitunya aja. Kayaknya temanya apa sih? Temanya apa sih? Temanya temen. Temen ya, aku juga punya temen. Aku tuh punya teman, tapi yang kayak bener-bener soulmate banget, masih kayak melebihi pacar. Yang dimana kita tuh bisa chat dari pagi sampai malam. Temanku ada banyak. Tapi best friendku cuma 10. Iya, tapi maksud aku tuh kayak yang kita tuh bahkan lagi PDKT sama cowok aja tuh yang kayak ngasih itunya loh. Kalau ngomong sama dia tuh kayak enggak habis-habis cuy, kayak aku tuh bisa sampai jam 12 malam chat, kayak apa juga diomongin, apa juga diomongin. Kalau misalnya aku enggak paksa nih langsung matiin handphone terus enggak read WhatsApp-nya dia, itu bisa sampai jam 2 jam 3 pagi kayak ngobrol enggak jelas cuy. Kayak cuma ngakak-ngakak enggak jelas tuh enggak sih? Oh, sama teman-temanku tiap hari teleponan. Kan. Terus aku lu sama dokter Nina suka kayak gini. Ini kalau udah malam ya tuh aku malas banget chat sama dia, kenapa? Karena kita ngakak. Jadi tuh aku takut ganggu Denny tidur. Kalau Denny tuh kan dia kerja pagi ya jam 8. Kalau misalnya aku ada spare, aku jam 10 baru kerja kan. Jadi aku kasihan dia kalau misalnya dia tidur keganggu. Aku tuh kalau ngakak nih ya sama dokter Rina chat sampai bisa kayak gini nih. Gue tuh sampai menahan ngakak gue cong. Terus sampai kayak tutup muka di bed cover. Jadi perbedaan pancaran alami kecantikan purple rain di Indonesia dan apa? Enggak skincare-an. Enggak. Sibuk? Cici kasih masker ya? Udah banyak, udah kemarin juga masih ada. Aku mau masker. Pakai lah, Don. Semua orang tuh yang kerja di sini, kau enggak lihat tuh si Ati mukanya udah glowing, udah pancaran aroma kecantikan skin expert. Purple Rain mahal, enggak usah. Biar skin expert aja. Jangan buluk lah, Don. Biar on frame glowing, kece. Tapi aku gelap banget sih. Gelap gak masalah. Soalnya, gak tau kenapa. Gelap gak masalah. Soalnya tau gak kenapa begini. Apa? Setiap hari main basket. Ya cowok emang kayak gitu, cowok tuh. Tapi yang tapi kok Denny mulus banget sih. Enggak. Kok Denny mulus. Iya adek gue emang putih banget, parah. Si Denny tuh kayak Samson. Samson lebih parah ya, Samson kalau gak jemur ya, Don. Gila kayak vampir ya. Tau gak anak ponakan aku yang nomor 2, Samson gila putihnya. Ampun, ampun. Kalian pikir tuh ya, dia ngejemur sejam, dua jam, tiga jam bisa coklat. Enggak, mesti kayak berhari-hari dijemur, kayak berbulan-bulan dijemur. Terus sekarang kulitnya baru agak tan, baru kayak lebih ganteng, lebih sehat. Aku gak tahu ya, kalau aku sih lebih suka cowok yang kayak kelihatannya lebih sehat daripada kayak putih pucet, ngerti gak sih? Sahabat gue yang gayung juga. Gak apa-apa dong. Cong, Cici tuh punya banget like best buddy, itu yang lesbian. And Hok Peng yang gay. Aku juga punya. I have. Seru tau main sama mereka? Ya seru. Walaupun kita bukan part of them. Anyway. Bye. Kembali bekerja.